Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Menghadap Soro Official. Di video kali ini kita akan membahas mengenai satu aplikasi yang gratis yang insya Allah bermanfaat. Namanya aplikasi Ayat. Jadi di aplikasi ini kita bisa membaca Quran, mendengarkan bacaan Quran, memurojaah, kemudian menghafalkan Quran. Insya Allah bermanfaat. Ikuti terus video ini ya. Sip. Oke teman-teman, sekarang kita ada di Android kita. Kita cari Play Store. Nah ini Play Store. Aplikasi ini namanya Ayat, gratis ya. Kita ketikkan ini karena saya sudah download ya, udah ada dong ya kan. Nah ini aplikasinya seperti ini, previewnya bisa kita lihat-lihat. Karena saya sudah download, tinggal kita buka saja. Ya, tampilannya seperti ini. Ini tampilan scan-scanan Al-Quran yang ada di Nabawi dan di Masjidil Haram, sama seperti ini. Kemudian kita cari titik 3 di atas pojok kiri atas. Kemudian kita mau surat atau halaman ya, page. Nah, ini mau kita ketik halaman berapa? Halaman 1 misalnya. Ya udah kita isi 1, kemudian kita tekan go. Nah, seperti ini. Ini ada bacaannya, ada terjemahannya. Nah, kita bisa baca sama dengan serasa kita baca asli Al-Qur'an Nabawi, memang sama ini scan-scanan. Nah, ini per halaman kita bisa baca. Ya, kemudian kita klik lagi tiga yang di atas, garis tiga yang di atas. Kemudian kita mau jus. Nah, kita mau jus berapa? Kita cari misalnya jus 30. Jus 30, kita tekan go. Ah, ini sudah langsung jus 30 surat An-Naba. Simpel ya kan? Kemudian kita ketik lagi yang di atas, klik lagi yang di atas. Kita cari misalnya translation. Nah ini translationnya, ini yang terhighlight warna biru muda, translationnya di bawahnya. Ini ada pilihannya, mau siapa yang mau dibaca. Kalau saya sukanya Syekh Misari atau yang lain boleh juga, atau Abdurrahman Al-Sudais. Ini cukup terkenal, Syekh Sudais. Tinggal play aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ganti siapa resiternya misalnya. Kalau saya sukanya Syekh Misari. Kemudian tafsir. Oh sebentar, saya kembali ke surah ini. Ini pun bisa, kita misalnya mau baca surah, kita bisa juga mau pilih surat apa, misalnya Al-Buruj. Kita go. Nah, ini Al-Buruj. Kita misalnya mau surat Al-Kahfi karena malam Jumat sunahnya. Kita cari Al-Kahfi. Kemudian tafsir, kita bisa
bermacam-macam kata tafsir yang kita mau tampilkan. Ibnu Katsir misalnya, atau misalnya cara lain, atau tafsir Al-Qurtubi, macam-macam. Ya kan? Ya, ini back. Kita back lagi. Kemudian, nah ini menariknya. Reciting, memorizing. Nah, ini ada repeating. Kita mau menghafalkan, kita ulang-ulang ayat tersebut, ya kita repeat. Kita ulang dengan cara repeat, activate dulu repeatnya. Mau diulang yang mana saja. Misal kita mau menghafalkan surat surat apa ya? Surat Yasin misalnya. Kita cari surat Yasin. Nah, start at Yasin ayat 1 ya kan? Sampai ayat berapa? Misalnya kita cari end at. Nah, di end at ini kita isi surat Yasin ayat 10. Kita cari dulu ayat Yasin, surat Yasin. Surat Yasin. Nah, ini surat ke-36. Kita isi end at-nya ini kita isi. Nah, kemudian kita mau repeat berapa kali atau ulang berapa kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita juga bisa membuat tampilan mushaf. Nah ini hafs tajwid. Nah ini tajwid, jadi kita bisa dibantu oleh tajwid dengan warna-warni. Kemudian ada riwayat wars, yang artinya itu cara baca qiraah asal Madinah. Kemudian ada view mode, kita mau normal view atau night view, jadi dibaca saat malam dan normal. Ya mungkin itu saja sekilas tentang aplikasi ayat yang insya Allah bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bangun Hapsor Official. Assalamualaikum.